Yo. Welcome back in my channel. Oke guys, jadi kali ini gua mau bahas tentang di mana kita udah lama banget gak update lagi, dan ini sekarang gua baru update kemarin ya, hari-hari kemarin. Nah, di sini gua mau jelasin nih. Ini mulai rame lagi nih guys. Di mana level 100 sudah berkembang ya. Ini banyak banget fitur-fiturnya, dimana kita bisa cek di guild dan informasi guild. Nah, di informasi guild ini ada level 20 ya di guild gua. Itu kita bisa cek jumlah dari donasi 4 kali, anggota guild 80 pemain, guild gudang ada 11 ruangan, jumlah penghargaan ada 80 unit, slot pertempuran ada 3 unit, banyak banget kan. Nah, di gudang guild ini gua udah ada tiga ya, dan ini sampai 1000 item. Ini bisa kita bagikan ke seluruh semuanya yang aktif-aktif aja. Nah, ini maksimal 50 ya, jadi gua bikin aja langsung ke 50. Nah, dia udah maksimal yang nggak bisa diperluas lagi. Nah, di guild bar kalian bisa setting nih guys, kalau kalian ketua dan wakil ketua, secara otomatis kalian bisa setting partisipasi atau enggak. Nah, ini ada set pertempuran yang baru ya, yaitu Conquest War, dimana kita akan lihat besoknya jam 10 malam. Jadi gua bakalan record lagi pertempurannya untuk besok itu bakalan kayak apa ini guys. Lalu dan juga di sini ada di set specialization enhance ya. Nah, di sini gua baru aja kemarin, dimana stok gua itu banyak banget guys, jadi ya sangat seneng banget lah, karena udah bisa sampai ke level 22 di baru kemarin ini apa itu install lah, baru kemarin install. Dan alokasinya itu kita mau naikin yang mana, kalian terserah kalian ya, untuk attack, defense, maximal HP, critical, serangan critical maupun penetration, itu yang sangat penting juga buat kalian main di BD ini ya. Itu sangat butuh banget set-setnya, apalagi di CP gua ini yang 123.000 ini sangat kecil banget guys, dimana attack gua cuma 20.000 ya, dan penetrasinya cuma 4.900. jadi gua butuh banget untuk penetration ini, karena musuhnya di Angry Quest itu sangat berat-berat banget ya, musuhnya sangat kejam-kejam, dimana armornya itu gede-gede banget, jadi gua sering mati itu kalau gua tinggalin AFK, itu sering banget mati. Dan juga di integritas skill ini ada yang set baru ya, ini kalian bisa cek, kalian bisa set-set ulang dimana kalian yang kalian butuhkan. Dan di set C ini kalian membutuhkan level karakter itu sampai 220. Nah, bagaimana untuk naikin CP ini, kalian bisa masuk ke specialization ini tadi, lalu kalian di alokasi kalian besarin nih guys, besarin rata-rata kalian untuk naikin CP-CP kalian lah. CP naik kecil, cuman set attack kalian bakalan nambah, set-set build kalian akan nambah, entah itu defense, entah itu maksimal HP, entah itu serangan critical, critical attack, penetration, ini bakalan cocok banget buat kalian. Dan juga di sini kita bisa cek di bagian custom, udah tahu ya bakalan ada set kostum terbaru tuhan. Untuk yang terbaru adalah mount-nya itu adalah bebek terbang ya. Ya, ini udah kalian bisa cek di Final Fantasy 12, Final Fantasy 11, ini banyak banget nih bebek terbangnya ini. Kalkun ya. Tapi versinya dia kayak kayak kerajaan lama ini, kerajaan kuno, keren sih. Keren ku akuin. Mantap jiwa ini. Ini benar-benar pengen banget aku dapetin ya. Dia masuk ke bagian maksimal HP dan penetration. Tapi untuk si Archer sebenarnya bagus yang ini nih guys, karena dia set ke attack dan penetration. Apalagi kan kendala di Archer itu kebanyakan di penetrationnya ya, yang kecil. Cuman kalau dia set item-item buildnya penetration, mungkin penetrationnya yang lebih tinggi daripada criticalnya. Nah, so
Kayak gitu aja video kali ini, cukup singkat banget ya kita bahasnya. Buat next day kita akan lihat, dan gue akan bakalan main nih. Kalian bisa komen tuh di bawah, kalian pilih main game Mobile Legend atau game WoD yang ini guys. Kita naikin sampai level 100 sambil menunggu assassin datang. Kita akan cek assassin di WODN ini kayak apa. Apakah bagus? Apakah enggak? Kalian bisa komen di bawah nanti lagi ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bermanfaat, dan sampai ke subscribe 1000. Mohon bantuannya ya guys, kita naikkan ke subscribe 1000 dan giveaway dapatkan kaos dari gua. Oke, kaos goib, apalagi guild goib juga, dan ini di server teramai. Oke, thank you so much for watching my videos. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. See you next time and bye bye.